Khadimah. Nak harapkan ahli parlimen Barisan Nasional nak pantang minta maaf. Ha, sini dia. Kalau Johor Bahru nak minta laluan, saya beli. Tapi saya nak beritahu, kita tak hadir atas sebab kita membantah campur tangan pihak eksekutif dalam persoalan pihak judisri. Kerana apa? Kerana kes itu telah dibawa ke depan. Semasa kes itu dibincang, kes management dilakukan, ianya telah disebut 7 hingga 10 hari bulan April. Tiba-tiba apabila berlakunya kajang move secara mengejut, kes management dilakukan sekali lagi, dan bukan sekadar pihak peguam yang hadir dan bukan sekadar pegawai mahkamah yang hadir, tetapi hakim itu sendiri yang hadir dan mengubah tarikh perbicaraan, sehingga apabila disebut bahawa apa ni? Ya, ada Bukit Glugo, ada kes yang lain, hakim kata tak apa, kita akan tundakan tarikh kes yang lain, kita nak ianya dibicarakan pada 7 hari bulan Mac itu juga. Ini jelas menunjukkan adanya tanggung, tak adanya campur tangan oleh pihak eksekutif. Saya nak ingatkan Johor Bahru, dan siap apa yang telah disebut. Nak bagi. Nampak, biar saya habiskan. Okey. Saya bagi dulu. Okey. Saya, terima kasih Syahlam. Saya tertarik dengan sebutan atau kata-kata yang jelas menunjukkan. Ini jelas menunjukkan apa buktinya. Kalaulah adanya tarikh yang bertembung dengan kajang move, ya. Yeah. Mengapa ianya berlaku? Bukan kerana eksekutif yang menentukan tarikh. Yang sebenarnya kes bagi ketua pembangkang sudah ditangguhkan berapa kali? 60 kali. Berapa? 60. Dah ditangguhkan sendiri. Tolak, nak tolakkan daripada peguam cara lah, nak tolak daripada apa tu, beberapa hari yang ditangguhkan, beberapa kali yang ditangguhkan, sehingga ia bertemu tarikh. Ia bertemu tarikh. Di mana ada penglibatan? Saya minta 3 jam Diminta. Saya minta 3 jam. Kalau tak layak minta 3 jam. Minta maaf. Tak ada, tak layak. Minta maaf lah. Bukan saya minta dengan speaker, tetapi saya, pada saya yang berhormat Datuk Yang Pertua, tak layak 3 jam. Mungkin 10 minit lagi bolehlah. Ini cadangan saya, bukan saya yang jadi yang dipetua. Tetapi kalau dari segi tarikh, ya, mengapa tarikh perbicaraan bertemu dengan pembukaan parlimen, bertemu dalam masa beberapa hari dengan penamaan calon, adakah ia ada kena mengena dengan tindakan pihak eksekutif? Ini cakap ada. Terima kasih Johor Bahru. Terima kasih Johor Bahru. Tetapi sebenarnya bila dicakap tentang ada bukti jelas, bawalah bukti itu. Dah terbukti dah. Terbukti dalam hati mereka dan pemikiran mereka yang memang songsang. Dan benda ini pernah berlaku. Ianya bukan kali pertama. Saya minta maaf Johor Bahru. Masa saya setengah jam, kita saya minta 3 jam tak dibenarkan, maka biar saya jawab terus. Datuk Yang Dipertua, saya jawab terus. Mengapa? Mengapa apabila disebutkan tentang saya meletakkan jawatan, apa kena mengena dengan eksekutif? Itu sebagai bukti. Apa buktinya? Peristiwa campur tangan eksekutif dalam judisiari. Apa sehingga pihak ketua hakim negara telah dipecat? Ketua hakim negara telah dipecat, dan saya rasa apa yang telah berlaku, saya insyaAllah pun boleh mengesahkan. Masa itu yang berhormat Syahlam, pengkaji sejarah politik negara pun boleh mengesahkan. Ianya juga pun, dan saya rasa bahawa Syahlam terlalu muda, masa sekarang yang berhormat terlalu tua. Ya, lupa.
saya minta salam, salam dengan Johor Bahru. Tuan Speaker, salam masuk saya juga dari segi sindir ada floor Tuan Speaker. Minta maaf. Saya diberikan tadi. Saya minta saya belum saya diberikan tadi. Time berani out. Saya diberikan peluang ditambah menambah hasil yang Johor Bahru ditambah balik pada ucapan saya. Baik. Kalau Johor Bahru ambil 10 minit tambah 10 minit lagi. Salam dengan Johor Bahru. Saya nak jawab sebenarnya dia point. Tak. Saya bangun ni kerana soal saya meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen Johor Bahru. Kerana Johor Bahru tanya kenapa kita tak hadir dan kita menjelaskan ahli parlimen Pakatan Rakyat bukan macam ahli parlimen Barisan Nasional. Bila berlakunya penyelewengan, ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional mendiamkan diri bukan sekali. Ini dua kali. Ini dah jadi kali yang ketiga. Apa yang biasa sampaikan hujah saya dan ini sebenarnya hujah bercakap justice dengan kuat kononnya jelaslah, tetapi kalau kita teriak dengan suara tak yang cara saya kalau masing-masing ada cara masing-masing betul. Ini hanya menolak fakta yang duduk minta semua duduk biar saya habiskan saya hujah. Salam sekejap. Sebenarnya masa salam dah habis. Sebang. Biar saya dah habis masa salam dan dah habis masa ya. Okay. Point dia ialah justice must not only be done but must be seen to be done. Dalam kes ini telah timbul kecacatan dalam proses. Mitigasi diminta dilakukan dalam masa hanya sejam dan ianya memang tak pernah berlaku. Matlamat di sebaliknya ialah untuk menjatuhkan hukum pada 7 hari bulan hari Jumaat itu juga dengan tujuan tidak membenarkan permintaan atas permintaan sebagai tahun untuk hajar. Saya nak ingatkan Johor Bahru apa yang dikatakan oleh Tun Musa Hitam. Saya nak sebut apa yang Tun Musa Hitam sebut pada saya di rumah bapa saudara kami berdua. Bila saya tanya pada Tun Musa, mengapa Tun tidak lawan Mahathir seperti mana yang dilakukan oleh Pematang Pau? Tun Musa sebut, kalau saya lawan, apa yang berlaku terhadap Pematang Pau akan berlaku pada diri saya. Tuan Yang Dipertua, ini Tuan Yang Dipertua, mentor saya, ini mentor, pihak mentor, ini mentor, betul, mentor Johor Bahru. Saya boleh jawab bagi Johor Bahru. Saya boleh jawab. Saya nak ingatkan dia pasal sebenarnya biarlah rakyat melihat dalam bahawa cakap orang putih tidak ada sense of humor pakatan bila orang Jawa dia mengambil perkara itu sebagai satu yang serius. Dia sebut pada barisan dia. Ini buat keadaan bila kita bawa cerita yang datangnya daripada seorang yang memang menganggapkan dia sebagai ahli parlimen yang boleh berfikir bahawa di antara apa yang berlawak Datuk Speaker, dan apa yang serius. Saya dengan sahaja hormat dalam minta Datuk Speaker dengan Tun Musa. Mintalah ini yang beri ruang pada saya. Bila saya begitu abang telah tiga cakap cukup ke lawak. Dia tiga cakap cukup sebagai benda yang bukti. Cukuplah. Memang sukar. Yeah. Jadi saya bagi satu minit lagi. Yeah, like.